Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan sehingga besok kita bisa berpuasa dengan penuh semangat. Kali ini kita lagi istirahat ya, sudah selesai untuk hari ini, kita tidak terlalu sore. Soalnya kita prepare mau si Ibnu, si Romi, si Goyul ini kan mandinya harus 3 jam. Dicuci pakai tanah 7 kali. Karena nanti sore mau kita ajak untuk sholat tarawih kayak gitu. Dan juga saya mau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh teman-teman subscriber apabila selama ini saya banyak salah, banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman subscriber. Tidak lain, tidak bukan, saya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa ya. Bisanya cuma minta maaf. Semoga dimaafkan ya bro. Juga si Ibnu ya Nu, minta maaf Nu, mbok saya ada salah. Motor bos. Ya, saya minta maaf ya Nu ya. Tom, saya minta maaf ya. Mbok saya ada salah. Oke, don't worry, be happy. Halah Chan, pokoknya sih. Dan sedikit saya mau memberitahukan kepada si Goyul, si Ibnu, si Romi, besok gak boleh lagi makan-makan seperti ini di tepi jalan siang-siang ya, gak boleh. Karena masuk bulan puasa, apalagi degan, ini sangat tidak boleh minum degan siang-siang kayak gitu. Dan juga akan saya nasihati nanti kalau bulan puasa ya usahakan pada puasa ya No. Ya Rom, puasa mengingat bagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci Al-Qur'an, menyampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumusiyam maka kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa itu bukan apa namanya kewajiban umat muslim sekarang. Kaum-kaum zaman dulu juga sudah diwajibkan berpuasa, dan juga untuk puasa itu bagus. Jadi semua agama itu menyatakan puasa itu bagus. Jadi puasa itu wajib lah. Itu sudah ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi harus puasa, nggak boleh nggak puasa kayak gitu ya. Oh ya Yul, saya belum minta maaf Yul. Saya minta maaf Yul, mbok saya ada salah-salah sama kamu. Kalau kamu punya salah, saya sudah maafkan kayak gitu ya. Kalau naruh kunci itu yang jelas, jadi nggak dicari-cari. Kamu itu punya ruh kunci, oh, jadi dicariin meter-meter. Nyarinya pakai ini. Ah, gorok palamu. Oke, kayak gitu ya bro. Ini sedikit nasihat sore buat anak buah saya. Oh, dinasehati pada kelewengan kayak gitu, kurang ajar ini. Minum tamu kanser. Aduh. Hilang-hilang. Kene akun jelo. Kok buka kelapa kayak gini? Eh, cerek bapaknya orang penyakit dua kali keperal orang kecil. Oh, gorengan entek. Tunggu, itu kecoh. Ulah, tunggu gorengan 5.000 aku ora kebagian. 5.000. 5.000. 5.000. Aduh, aduh. Kenapa? Do, penyu aku urip mami. Kae, dewe genet nong, manyo sinyeti. Asik. Oh, nek iki kae. Kaya kae susu bendera coklat tinggal tes terakhir kae. DKI. Aku tunggu gorengan 7.000 ora kebagian babar blas. Waduh, iki bocah mangane banter banget. Nah, Jan. Esok puasa. Nah, terus. Kok esok kencoten.
Siki mangan dak. Iya. Oke, kayak gitu, Bro. Terima kasih banyak untuk hari ini sudah menemani saya. Cuma ada 2 video tutorial untuk hari ini. Nantikan beberapa besok ya. Besok kita tetap bikin tutorial, cuma pengennya tutup. Tapi tutorialnya tetap jalan kayak gitu. Mbok saya punya salah, ya pasti saya punya salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga istri saya, Mbok punya salah, minta maaf ya, Bu. Oh ya, Bu, saya minta maaf, Bu. Iya. Salah. Kayak gitu, pokoknya kita lalui bulan Ramadan dengan kondisi yang benar-benar sudah, ya, pokoknya gitulah. Kayak gitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.